Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini heboh satu Malaysia, walaun-walauntit, lebay-lebay, patipas sahabat-sahabat semua apabila mereka mengumumkan adik kepada Presiden UMNO, ya, Datuk Seri Zain Hamidi dikatakan telah menyertai patipas. Soalnya adalah apakah dia seorang yang berpengaruh? Ya, adakah dia orang politik? Adakah dia akan menambah nilai kepada patipas ini, sahabat semua? Jadi, menarik untuk kita tonton dan juga dengar ya pencerahan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan siapakah sebenar background identity kepada adik kepada Zaid Hamidi ini yang telah menyertai patipas yang dikatakan oleh Muhyiddin sebagai Pati ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara tengah hari ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Kita buat awal hari ini sebab panas tuan-tuan. Isu bila mana adik kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, Hakim Hamidi, tiba-tiba mengumumkan menyertai PAS. Banyak tanya saya, saya cakap apa nak pelik. Presiden PAS pun, tuan-tuan, Presiden PAS pun masuk UMNO. Saudara, ini hanya setakat adik kepada Presiden UMNO masuk PAS. Tak ada apa yang nak dipelikkan, tuan-tuan. Tak ada apa yang nak dipelikkan. Di dalam politik pada hari ini, tidak ada perkara yang kekal dan juga mustahil. Pelbagai perkara boleh jadi. Ini bukan satu perkara yang mengejutkan bila suatu terjadi dalam politik. Bagi saya ianya normal. Kita semua sudah tahu politik ni bukanlah agama. Ia adalah satu ideologi dan pembawakan satu aliran perjuangan seorang individu ataupun kumpulan individu. Hakim ni pun bukan orang politik sangat pun tuan-tuan. Bukan orang perjuangan pun. Dia cuma adik kepada orang perjuangan. Maka hak dia lah dia nak masuk parti mana. Seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal iaitu Aristotle pernah mengatakan bahawa man is by nature a political animal. Atau dalam bahasa Melayu bermaksud manusia secara semula jadi adalah haiwan politik. Haiwan politik. Janganlah tafsirkan saya kata manusia ni haiwan kan. Political animal ni macam satu perumpamaan lah tuan-tuan. Ahli politik ni political animal. Perumpamaan ni adalah gambaran kasar bahawa politik itu mempunyai lingkungan yang sukar dikawal jika ia tidak dipandu dengan baik. Sebab itulah saya katakan tadi, politik bukanlah agama. Politik digunakan untuk sesuatu agenda yang tersurat dan tersirat sehingga ada istilah the end justify the mean ataupun matlamat menghalalkan cara. Mesti ada sebab lah kenapa hakim ni frustrated. Saya pun boleh agak lah kan. Mungkin dia minta tolong dengan abang dia kan, tapi tak dapat. Saya pun ada juga adik-adik saya ni pun boleh tahan juga kadang-kadang tuan-tuan. Tak boleh, kita nak kawal adik-beradik kita ni tak boleh. Cuma bagi saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Kerana ini jelas menunjukkan bahawa Presiden UMNO tidak menyalahgunakan kedudukan dia untuk kayakan adik-beradik dia. Ini satu benda yang sangat positif. Bila mana adik dia frustrated, join PAS kan. Saya rasa tak lama lah ni tuan-tuan. Kalau Datuk Zahid pujuk ke apa benda, mungkin dia patah balik. Kita lihat saja PAS saudara sebagai contoh menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ini bukan rekaan. Sejarah menunjukkan perkara ini berlaku. Sebagai contoh peristiwa Mamali 1985. Dia mengkafirkan ahli parti lain. Dia baca kunut nazilah kepada seteru politik baru-baru ni. Dan macam-macam lagi yang dia buat. Masuk PAS umpama masuk Islam. Keluar PAS dianggap sebagai keluar Islam. Undi PAS masuk syurga. Undi BN, PH masuk neraka. Ini semua ajaran sesat.
Dalam banyak-banyak perkara yang diungkapkan oleh Muhyiddin Yassin, yang ini saja yang betul, tuan-tuan. PAS parti ajaran sesat. Sebab itulah di dalam politik pada hari ini, sama ada di dalam ataupun di luar negara, tiada satu pun parti boleh claim bahawa parti mereka adalah satu-satunya parti yang perfect atau yang terpaling memperjuangkan Islam. Berbalik pada isu adik Datuk Seri Zahid ni yang baru-baru ni menyertai PAS, saya anggap ia sebagai satu perkara yang normal dan tidak ada apa yang mengejutkan. Ia juga terjadi kepada individu atau pemimpin lain di negara ni. Pelik juga tengok gelagat yang dipertua PAS bagian Datuk ni, Misbahur Munir. Kawan lama saya jugalah ni. Dia jadi syok pelik, tuan-tuan, bila adik Presiden UMNO serta IPAS siap kata ini satu sejarah bagi PAS. Saya nak bagi tahu dengan Misbahur Munir ni, sejarah besar dah lama berlaku dalam PAS ni. Bekas timbalan Presiden PAS YB Mat Sabu dan Nasaruddin Mat Isa, dua orang ni dah keluar PAS dah, kan? Jangan lupa tu, itu lagi sejarah. Timbalan Presiden, ini setakat adik Presiden, tak ada jawatan pun dalam parti, kan? Bekas ahli Majlis Syura Ulama PAS, Khairuddin Aman Takiri, ataupun At-Takiri, Khairuddin Aman Ghazali, ataupun dikenali sebagai At-Takiri, keluar PAS. Hari ini dia menjadi setiausaha Majlis Ulama UMNO. Tuan-tuan, maknanya kalau At-Takiri pun nampak UMNO ni lebih Islam, lebih memperjuangkan Islam dan tinggalkan PAS, kalau setakat adik Datuk Seri Zahid yang flash pasal projek dan sebagainya ni, normal lah tuan-tuan, normal. Tapi yang paling rare dan paling bersejarah dalam politik Malaysia ni, kalau Misbahur Munir lupa, adalah bekas Presiden PAS iaitu Allahyarham Datuk Seri Paduka Tan Sri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Asri Haji Muda. Jangan lupa, dia keluar PAS pada 22 November 1988. Masuk UMNO. Masuk UMNO, tuan-tuan. Tak ada pun kita bising-bising. Ini bekas Presiden PAS masuk UMNO. Bukan setakat adik Presiden yang tak ada jawatan apa-apa ni. Hanya kerana frustration. Kesimpulannya, UMNO terbuka dalam isu ni. Tiada halangan untuk sesiapa menyatakan pendirian untuk memilih parti politik yang mereka rasakan sesuai untuk diri mereka. Tan Sri Syarif Samad masuk UMNO, adik dia masuk PAS, sekarang dalam amanah. Tak ada apa heran pun, kan? Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin juga bekas pemimpin besar dalam UMNO dan sekarang memilih jalan politik masing-masing. Tak ada heran pun, tak ada masalah. Tiada apa perjanjian ataupun bai'ah seperti talak tiga yang dilakukan oleh PAS. Kalau keluar PAS, jatuh talak tiga. Tak ada, UMNO tak buat macam tu. Itu sebab dia orang ni bebas untuk keluar daripada UMNO, masuklah parti mana sekalipun. Bini masih kekal. Tak ada masalah. Ini beza UMNO dengan PAS. UMNO tak buat benda yang mengarut macam PAS buat, tuan-tuan. Okey, ada soalan lain? Silakan. Okey. Saya nak tanya. Sebelum ni saya pun tak pernah dengar nama adik Datuk Sri Zahid ni. So saya nak tanya Datuk, adakah adik Datuk Sri Zahid ni adalah orang yang berpengaruh dalam UMNO? Dan adakah akan ada kesan yang tak baik pada pimpinan UMNO? Bagi saya satu sajalah. Ini saya pun dapat maklumat, ada satu perjumpaan geng-geng profesional. Geng-geng profesional PAS ni, dia orang dah nak keluar PAS lah. Dia orang dah tak boleh tahan dengan kenyataan-kenyataan yang selalu dikeluarkan oleh Haji Adi. Mereka nak tinggalkan PAS.
Tapi mereka letak syarat, kan? Pas lepas ni tak payah ceritalah nak negara Islam lah, nak apa ni, daulah Islamiah lah, apa semua sekali. Kena ubah, pas kena cerita Melayu je. Maknanya Haji-Hadi pun lepas ni kena cerita Melayu je. Untuk Melayu, untuk Melayu, untuk Melayu. Ha, itu yang diorang ni duk main cerita Melayu, Melayu, Melayu terancam. Diorang dah tak cerita syarat. Lepas ni, profesional muda PAS tak mau cerita Melayu terancam, Islam terancam. Tak ada. So, untuk bawa agenda Melayu dengan harapan dapat tarik pengundi-pengundi Melayu menyokong PAS, ini yang diorang tengah buat ni. Operation diorang ubah. Pemimpin PAS lepas ni tak cerita pasal Islam, dia cerita pasal Melayu. Dan Haji-Hadi kena ikut kalau tak nak diorang ni keluar daripada PAS ramai-ramai. Dan antara usaha yang diorang buat ialah diorang akan tarik orang-orang UMNO ni untuk menyertai PAS. Ini salah satu usaha lah. Dia tarik adik Dato' Zahid, dia tahu orang ni ada frustration, ada kecewa. Saya pun ada dengar juga apa ni, kawan-kawan yang rapat dengan Hakim ni, dia frust, abang dia tak tolong lah apa semua sekali. Bagi saya memanglah tindakan Hakim ni menjejaskan nama baik keluarga, menjejaskan nama baik abang dia, kan? Tapi kalau orang guna otak yang waras, berfikir secara rasional, eh baguslah Dato' Zahid ni. Betul. Kurang-kurang dia tak buat perangai macam Azmin Ali. Betul tak? Dia tak buat perangai macam Din Pago. Yang jaga toke apa? Toke kilang perabot kat Pago tu. Bagi projek Janawi Bawa. Kan? Kurang-kurang Dato' Zahid ni tak buat perangai bagi bagi lesen apa nama? Minyak masak. Pada anak dia. Saya tak cakap siapa kan, tapi kalau ada yang terasa pedas, siapa suruh makan cili? Betul tak? Setidak-tidaknya Presiden UMNO ni jauh lebih baik lah, sehingga kan adik dia pun kecewa. Biasalah tu kan. Orang-orang politik pun minta tolong juga dengan Dato' Zahid, bukan semua dapat ditunaikan. Kena cari jalan lah, kalau nak berniaga buat cara orang berniaga. Peniaga tu bukan semua orang politik boleh tolong. Kalau orang politik tolong buka jalan pun, kita tak ada cari jalan, channel, berbaik dengan orang bawah, kaki tangan kerajaan dan sebagainya, tak jalan juga, kan? Tetapi kita ni manusia kena ada pendirian, kan? Takkanlah kerana fras tak dapat projek, tak dapat tu, tak dapat ni, kita nak keluar parti, masuk PAS, kan? Masuk pula tu parti yang parah, kan? Parti yang buat kata Haji apa ni, Muhyiddin Yassin, parti ajaran sesat, kan? So bagi saya bagus jugalah, setidak-tidaknya orang tahu bahawa Dato' Zahid tak salah guna kuasa, kan? Okey, ada lagi Dato'? Bolehkah Datuk ulas sedikit berkenaan isu-isu parlimen lah, laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan kerajaan persekutuan tahun 2023? Ya, ada komen Anip Fit. Ya, eh. Assalamualaikum. Anip. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Anip. Saya nak tanya, saya nak tanya soalan, dua soalan. Okey. Tadi soalan apa? Ya. Kelantan, dia orang buat KPI Central, tapi dia orang membeli projek dekat syarikat Cina. Cina negara. Betul. Kau nampak Datuk isu tu? Bila time kapal Cina landing kat Malaysia, dia orang bukan main lagi. Entak kita, bukan main lagi. Tapi bila time dia orang pergi ke berjumpa dengan kedutaan China, boleh pula. Hamzah pergi jumpa, boleh pula. Wah, Ahmad Faisal pergi jumpa, boleh pula. Dia orang hantar rombongan pergi ke negeri China, boleh pula, kan? Tapi bila kita buat, kita dituduh komunis dan sebagainya. Hari ni telah terbongkar pula. Menteri Besar Kelantan bagi projek. Projek apa tadi tu?
KB Mall eh? KB Central. Eh? KB Central. KB Central. Ah, projek KB Central. Pemberian projek KB Central ini kan diberikan dengan syarat syarikat tu perlu melantik CCCC. China Construction. Kan? Sebagai kontraktor utama kan baru boleh dapat projek tersebut. Time dia semua boleh, time kita semua tak boleh. Inilah realiti PAS dan juga Perikatan Nasional. Ada soalan kedua ni? Soalan kedua, Taki Udin dengan Hassan Karim mengkritik kerajaan isu menggunakan SOSMA kepada ahli JSB. Adakah Datuk, macam mana pendapat Datuk bahas SOSMA ni? Pada pandangan saya, dulu kita ada apa yang dipanggil sebagai emergency ordinance, ordinance darurat. Dulu kalau kita tangkap orang yang seludup senjata, biasa bos dia ni tangkap dia memang tak ada senjata di tangan. Kita pakai ordinance darurat. Dulu kita tangkap orang yang apa dipanggil, yang mengedar dadah, tokan besar. Biasa tangkap dia orang ni tak ada dadah di tangan. Kita guna ordinan darurat. Dulu orang yang mengancam keselamatan dalam negeri, kita tangkap di bawah ISA. Tapi sekarang ni ISA dan juga ordinan darurat dah tak ada. So kita gantikan dengan SOSMA. Okay. SOSMA ni nak tahan apa semua sekali, dia ada prosedur yang ketat eh. Bukan longgar, boleh tangkap sesuka hati macam dulu ISA bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1. Seorang yang berpangkat DSP boleh tahan mana-mana manusia, boleh tahan 60 hari tanpa bicara. Dulu di bawah ISA lepas 60 hari ni, di bawah Seksyen 8 pula ISA boleh tahan seseorang tu 2 tahun tanpa bicara. Lepas 2 tahun, Menteri Dalam Negeri boleh sambung lagi 2 tahun. Boleh sambung lagi 2 tahun. Itu yang dipanggil ISA, ikut suka hati aku. Tapi sekarang ni kita gantikan dengan SOSMA. Ini dah zaman Dato' Sri Najib, ditukar jadi SOSMA. Kalau kes ni tak berat, kes ni tidak ada kesan kepada keselamatan negara, saya yakin pihak polis tidak akan gunakan SOSMA. Kalau misalnya pihak-pihak terbabit tak puas hati, dia boleh heret pihak polis pergi ke muka pengadilan. Jadi bagi saya, kita sebagai manusia ni, kita tak terlibat dalam proses siasatan yang dilakukan oleh pihak polis. Jadi lebih baik kita jangan campur tangan dan jangan memandai-mandai. Jangan kita jatuh hukum lebih awal ke atas JSB, satu hal. Dan jangan kita menghukum pula pihak polis yang menjalankan siasatan ke atas JISB. Dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh manusia yang berakal dan tak ada akal, lebih baik korang diam dan biar pihak polis siasat dan buat yang terbaik untuk menjaga keamanan negara. Jangan kita kacau. Kalau perlu ditahan bawah SOSMA, gunakan SOSMA. Kalau perlu didakwa di mahkamah, dakwa di mahkamah. Okey? Okey, Nek. Alright, so itu dia sahabat semua, sedikit sebanyak pencerahan daripada Lokman Adam, siapakah sebenar adik kepada Zaid Hamid ini yang dikatakan telah menyertai parti PAS. Adakah dia ada seorang yang berpengaruh di dalam politik? Tidak, sahabat-sahabat semua. Adakah dia seorang yang mempunyai jawatan di dalam parti UMNO? Tidak juga. Jadi segala yang telah terbongkar, ini bukan satu yang baru, bukan satu yang pelik. Cuma ya, walaun-walaunti dan lebay-lebay ini sengaja memperbesar-besarkan isu ini. Kononnya adik kepada Presiden UMNO menyertai parti PAS. Tidak mengherankanlah ya. Banyak juga pemimpin PAS yang telah keluar daripada PAS menyertai mana-mana parti yang ada ya di dalam parti kerajaan. Antaranya juga seorang yang berpengaruh dalam politik, timbalan Presiden PAS sebelum itu, yaitu Dato' Sri Muhammad Sabu, kini menjadi Presiden kepada Parti Amanah dan menjadi Menteri yang
begitu hebat dalam kerajaan perpaduan ini. Itu pandangan salah. Jadi apapun sahabat semua, terima kasih. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.